Aku sih gimbal. Aku macam gimbal juga. Aku gimbal juga. Logo dia macam logo Ramli. Gimbal ni dia punya brand dia. Orang Melayu ramai pakai. Setiap host diberikan beberapa jenis logo dan jenama mengikut kategori. Host perlu meneka yang mana satu merupakan produk Muslim berdasarkan logo yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai. Dan kami. Okay, go. Si yang buruk-buruk ni, suka ni. Yang beli je. Tapi kalau kau tanya aku, memang aku selalu pakai live, sedap kot KFC. Kita tahu kalau yang banyak advertise ni, of course lah produk orang bukan Islam. So, Kimball. Kami yakin, ya. Yeah. Kimball tu nampak macam colour macam kedah sikit. Logo macam logo Ramli pun ada. Saya pilih live lah. Aku rasa gimbal. Aku macam gimbal juga. Aku gimbal juga. Logo dia macam logo Ramli. Gimbal ni dia punya brand dia. Orang Melayu ramai pakai. Oh iya ke? Eh? Oh. Alah. Ada buku je, beli tak? Beli tak. Try lah Evan. Evan. Aku main petik yang ni. Cosmodem. Avon. Tengoklah siapa menang. Sebab Muslim biasa datang second. Maksudnya orang tak. Jadi saya pilih Cosmodem lah. I choose Cosmodem. Nampak macam mix Islaman tu pada Avon. Pasti. Dibawakan kepada anda oleh sumbangan.com. Betul tu Avon, Avon. Aku dah kata. Pilih produk lelaki pula. Ayam brand lah. Ayam brand. Confirm ayam brand. Saya macam fikir kedua-dua bukan Muslim lah. Eh, kau ni kan skeptikal eh. Eh, obvious. Tak sure. Pakai perkataan Melayu, ayam brand. Tak semestinya. Saya pilih je salah satu. Saya pilih ayam brand lah. Ayam brand juga. Ayam brand juga. Ayam brand juga. Senang hidup. Kita tahu orang kita ni kadang dia tak suka nak tunjukkan lokal punya lemak ayam ayam semua kurang sikit. Tapi sebabkan tiap hari aku pakai ayam brand, aku ayam brand. Ayam brand. So ayam brand ni dia nampak macam obvious sangat. Brand Muslim. So saya akan pilih King Cup. Nama perkataan ayam tu. Perkataan ayam tu dia macam lebih dekat dengan orang Melayu. Dah agak dah. Dah agak dah. Si King Cup. What? Okay. Sangat international memang aku rasa macam benda tu tak kaya sebab Melayu pun serius tu. 1-0. Okay. Aku tak rasa adillah sebab tengok logo typo macam tu orang putih dia boleh buat sebenarnya. Nak masuk. Nama macam Inggeris, Inggeris sangatlah. Pelantar nampak lah Melayu. Sikit nama dia. Pelantar. Aku pilih Pelantar. Pelantar. Yang Muslim ke ya? Yang Muslim. Muslim adalah. Pelantar. Super serentak, super serentak. Satu. Kau pilih mana tau? Satu, dua, tiga. Pelantar. Adalah. Adalah tu bunyi lah macam brand Melayu. Adalah. Macam tu lah. Aku ambil Pelantar. Adalah pilih Muslim. Serius Adalah Muslim. Aduh, nama adalah Melayu dah. Pelantar tu pun Melayu juga. Kalau orang luar kan duk pakai nama Melayu. So, selalu ni nama-nama kita Melayu di, ni ha, orang luar. Recycle orang luar lah kan. Pelantar Muslim. See? Tak, maksudnya kau dah buat research kan sebenarnya? Sebenarnya aku tahu dah. Tapi kita berlakon lah. Aku dah kata dah. Dah. Eh, jangan. Okay, aku rasa sebab double lion tu tak ada, aku akan pilih double lion. Dari segi design, biasanya double lion tu tak macam Muslim lah. So, dari segi logo lah. Design sakit mungkin Muslim punya. Takkan aku dia dengan singa dua macam tu kan? Macam EPL pun. Double lion. Sebab sangkit ni nampak macam international, mungkin produk international. Ya, sebab kan dari tadi aku share ambil yang aku familiar je. So aku try nasib lah aku ambil double lion.
Double Lion. Double Lion. Betul. Kurang dapat sambutan lah, so kita tahu lah. Kurang sambutan ni orang Muslim. Ini senang je. Satu, dua, tiga. Double Lion. Obviously babe. Double Lion ni tulis yang Cina tak suruh. Mana ada? Ada. Oh bukan eh? Tolong Double Lion tulis. Kan Sunquake. Ui. Lepas ni kau cakap ke mak aku tukar bukan kuih. Ya Allah ya Tuhan aku. Yeah. Wee. Apa dia cakap? Saya tak bodoh ya. Ada lagu dia ke? Oh ayamas. Oh ayamas. Okay. Ya cakap. Kau tunggu aku cakap pula. Lepas kan sebenarnya kan? Kau tunggu jawapan aku dulu. Lepas kan kau akan against jawapan aku. Pilih. Okay ayam dia pilih. Saya pilih ayam mas. Saya asap mengatakan ayam mas. Untuk aku, aku lagi prefer ayam dinding. Sebab bawah tulis ayam dinding tu ada tulisan Jawi. Saya pilih ayam dinding, ayam mas. Oh, ayam mas dah, confirm dah. Tak, ayam dinding. Ayam dinding ke? Sebab tu ada tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Ayam dinding apa? Saya yakin jawapan tadi. Tapi saya elok ayam dinding. Yeah. Dinding by the way dia guna bahasa Jawi. Itu macam main point of Muslim. Kalau ada produk Muslim, biasanya ada tulisan Jawi. Ayam mas. Ayam mas? Haa. Ayam dinding. Apa? Agak dah. Mereka orang Muslim ni dia was-was nak beli barang-barang yang bukan non-Muslim. Bila orang Melayu baru nak naik, dia punya ekonomi, dia try to make it something yang nak meniru cara market international. Macam buat logo pun nak ala-ala apa, ala long putih. Daripada beberapa soalan tu, satu je saya salah. King Cup tu. Dia unsur Islamik lah, Jawi lah, apa warna hijau, biru, nama Melayu. Haram semua bukan Melayu punya. Okey, logo ni dia akan bawa first impression untuk pengguna sendiri. Mana apa yang dia buat tu, mana dia menampilkan dia ni Islamic atau tak. Nama Melayu dia guna tulisan Jawi semua. Kita ingat produk orang Muslim punya tak. Macam tu lah, orang beli kita pun beli. Macam tu lah, mindset kita sekarang. Ha. Sekian daripada kami. Bye dan Assalamualaikum. See you next video. Bye. Sumbangan.com, platform saham akhirat anda.